Sebenarnya TU SKD tahun 2023 seperti apa toka model-modelnya? Aku tuh bingung kadang kalau belajar. Oh ini keluar nggak sih? Ini keluar nggak sih? Nah video ini tepat banget buat kalian. Karena aku mau nunjukin soal-soal TU terbaru yang muncul di SKD tahun 2023. <tongan> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel privat Alpaiz. Nah, spesial banget di video kali ini kita akan membahas soal TUSKD tahun 2023 model terbaru dari pengalaman para peserta. Nah, spesialnya di video kali ini kita akan membahas tiga hal penting. Yang pertama adalah soal-soal TU terbaru tahun 2023 sesuai dengan kisi-kisi para peserta. Yang kedua, kita akan membahas atau membacakan testimoni-testimoni dari para peserta ya yang sudah belajar di channel Alfaiz. Yang ketiga spesial banget fasilitas berharga yang tentunya bisa membantu teman-teman buat sukses di SKD tahun 2023. Guys, gak usah lama-lama, siapin alat tulisnya, kita mulai. Yuk, kita baca dulu testimoninya. Nah, jadi ada siswa yang kemarin ikut kelas kita. Jadi kelas online Alfais uh, ada biasanya ada beberapa gelombang, ada gelombang 1, 2, dan 3. Dia ikut batch 1 dan batch yang kedua. Nah, kita nanya nih sama peserta kemarin ya. Nah, kak, aku udah SKD hari ini, Kak. Alhamdulillah berkat ikut kelas online dari al Alfais, kemampuan bernalar aku jadi terasah. Dari aku yang sebelumnya buntu, wah buntu tuh. walau sok buntu. Dan no plus, sama SKD jadi ngerasa kebantu banget karena emang belajar di al Alfais. Seseru itu. Wah, joget-joget. Kling, 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 kling. Biasanya ada hiburannya memang di Alfais ya. Teman-teman mungkin ikut kelas nanti bakal buktiin sendiri ya dan gampang banget buat dipahamin ya tipe soal di SKD juga mirip-mirip banget sama yang ada di Teo Pratal Faiz udah gitu Pratal Faiz selalu update materi-materi dan soal-soal terbaru wow dengan harga yang sangat affordable bener-bener kak keren deh pokoknya nggak habis pikir bisa affordable itu padahal effort yang dikeluarin kak Faiz dan tim sangat luar biasa doain aku lolos di perankingan ya Kak, soalnya aku tadi ngerasa nggak maksimal gara-gara sakit kepala yang menyeberang tiba, menyerang tiba-tiba. Wah. Wow. Tapi inilah gambaran teman-teman dari Les Pilot ya. Baik tryoutnya maupun kelasnya, kita pakai soal-soal yang update dan terbaru sesuai pengalaman para peserta. Apalagi ini teman-teman udah tes, udah banyak nge-share pengalamannya ke aku dan tim, otomatis soal kita makin update kita buktikan soal pertama. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa soal Tiu itu banyak soal-soal dasar pecahan kayak di video ini, teman-teman. Nih, kayak gini. Ini mohon maaf, ini bukan ngenyek, Kak. Ini bukan soal SD. Tapi soal Tiu banyak seperti ini. Ada pecahan campuran, kemudian ada perkalian pembagian penjumlahan, lalu ada persentase juga. Nah, monggo kita sama-sama kerjain. Aku pengen teman-teman juga ngerjain. Komen di kolom komentar kira-kira nomor satu ini jawabannya apa. Mau komen dulu boleh pause videonya nggak apa-apa. Silakan. Monggo teman-teman komen dulu di bawah ini. Kalau komentar monggo gaspol. Tes. Kita coba ya. Jadi cara ngerjanya gampang nih teman-teman tinggal pilih mau diubah ke pecahan biasa, ke pecahan campuran atau mau jadiin persentase monggo ya. Di sini aku pengen ngubah ke pecahan Biasa aja, seperti yang aku ajarkan di TikTok, ya. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman yang mohon maaf banget, pecahan kayak gini diubah ke pecahan biasa belum tahu monggo TikTok Prietal Face itu membahas dasar-dasarnya TU lengkap teman-teman ya oke 7 kali 2 tambah 1 15 dibagi 2 oke dibagi 5 5 itu sama aja 5 per 1 kalau dibagi itu bisa jadi perkalian di TikTok aku udah bahas konsep dasarnya ya maka kali 1 per 5 ditambah Oke tinggal metode andalan kita Repet, seruput, 8 dibagi 4, sisa 2. Jadinya ini 6 dikurang 20%, itu sama aja 0,2. Nah, sekarang teman-teman gunakan metode alfa Alfais, yaitu apa? Penyederhanaan. Repet, seruput, 15 dibagi 2, jadinya 3. Maka teman-teman, 3 per 2. 3 per 2 itu kalau dibuat koma, aku pernah ngajarin ya cara membuka buah pecahan menjadi, uh, apa namanya... Desimal 3 per 2 itu sama aja 1,5 Berarti jadinya 1,5 ditambah 6 dikurang 0,2 1,5 tambah 6 itu 7,5 dikurang 0,2 Jadinya 7,3 Nah ternyata kalau udah biasa gak lama ngerjain jenis pecahan seperti ini Karena memang kalau soal tiu kalau nggak biasa itu bisa lama banget Karena satu soal tiu itu idealnya itu di bawah 50 detik Karena apa? Karena waktunya memang seperti itu ya Jawa banyak yang C ini nomor satu kita gel <tuk> dulu karena C itu cinta <tuk> oke okay. Kita akan bahas soal-soal banyak ya, soal-soal Tiu model paling baru di channel Alvaiz itu paling baru banget. Ini part yang ke-13, monggo biar sempurna ilmunya. Nonton dulu, part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ini part ke-13-nya. Monggo teman-teman, terima kasih kami juga bakal nyiapin soal-soal terbaru semuanya. TWK, TKP, dan Tiu. Spesial buat teman-teman SKD CPNS tahun 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih ya atas dukungan teman-teman, atas support teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah share. Makasih ya udah mendukung channel Alfais. Makasih semuanya, semoga berkah. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman mempersiapkan CPNS tahun 2023 ini. Amin. Makasih, semoga berkah. Lanjut. Nah, soal terbaru, teman-teman harus tahu bahwa bakal banyak soal tentang hubungan X dan Y seperti yang di video ini. Nah, dia perbandingan gitu, pakai tabel. Jadi, teman-teman gak usah khawatir, ini diajarin juga di kelas. Monggo, teman-teman yang mau pause videonya, silahkan. Monggo, di komen. Monggo, silahkan. Silahkan, teman-teman. Oke, masih mencoba? Silahkan, gak apa-apa, berusaha dulu, jangan nyerah. Mbak yang pakai baju putih Mbak mau gue Mbak lanjutin Mbak tak tungguin silakan oke okay. aman <tuh> oke okay, teman-teman monggo oke okay, jadi caranya itu gampang teman-teman selesaikan dulu x nya atau y nya dulu boleh nanti kita bandingkan yang pertama 2,5 dikurang 1 berarti kita punya 1,5 ditambah 1 per 5 seperti di awal tadi 3 per 2 itu sama dengan 1,5 Makanya jadinya 3 per 2 tambah 1 per 5 Samakan penyebutnya 10 dibagi 2 Hasilnya dikali 3 10 bagi 2 ketemu 5 Kali 3 ketemu 15 ditambah 10 bagi 5 ketemu 1 1 kali 1 ketemunya Eh sorry 10 bagi 5 ketemunya 2 2 kali 1 ketemunya 2 Oke jawabannya 17 per 10 itu adalah nilai dari si X nya Sedangkan untuk Y nya kita kali aja ini dengan ini jadinya 4 per 5 tambah 1 Di kelas online Alfais ya teman-teman buat yang belum tahu kelas online Alfais Dia membahas pecahan itu lengkap banget Lengkap banget pecahannya Nah Nanti aku ajarin bagaimana Menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda Pecahan penyebutnya sama Atau bilangan yang seperti ini dengan seperti ini Nanti aku ajarin kelas online Lengkap kelas online alfais itu Masya Allah selalu penuh sebelum kelasnya dimulai Monggo mungkin video ini e, Tayang mungkin masih ada slotnya Monggo cek di website Privatalfais.id kelas B part 2 nya Atau yang ketinggalan nanti bisa cek Di video belajarnya Lengkap 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 Nah ini caranya gampang banget kak Kayak di kelas online Kak, yo yang udah pernah ikut ya yuk satu kali lima ketemu 5 berarti ininya 5 tambah 4 tuh caranya penyebutnya mudah ya 9/5 ternyata di sini 17/10 ini 9/5 berarti biar sama sama-sama per 10 kita kali 2/2 dua dua, jadinya 18/10 tujuannya apa tujuannya supaya penyebutnya sama tinggal teman-teteman -teman bandingkan atasnya Oalah oh, mas, mas 17 per 10, 18 per 10 Ya jelas 17 kurang dari 18 Jawabannya yang B Tes, aku yakin teman-teman bisa Ngerjain soal model terbaru Tiu Karena modelnya memang banyak seperti ini Di Alfaiz soal-soalnya udah sangat terupdate banget. Wey. Nanti teman-teman bisa cek ya informasi kelas online di website privatalfais.id tadi di Instagram nanti ada tata cara pendaftarannya di Instagram privatalfais ya monggo dicek. Kalau teman-teman pengen grup belajar secara gratis ya lewat Telegram ini informasi. Tadi aku udah nyampe ini. Ini bukan masalah promosi oh promosi ini kok promosi pot bunga. Enggak. Kita memberikan informasi bahwa teman-teman yang mau belajar gratis di Telegram bisa nanti DM aja. Nanti bisa belajar di Telegram, diskusi aja di grup. Tapi kalau mau kelas online-nya, teman-teman bisa nanti ke website privatalface.id. Insya Allah fasilitasnya lengkap. Wey. Mantap teman-teman, semangat. Semoga tesnya lancar semuanya ya. Kita lanjut. Kita akan bacain soal testimoni ya dari peserta tes kemarin dari siswa aku langsung. Uh, aku udah ngechat uh, siswanya. Waalaikumsalam kak. Alhamdulillah kabar yang baik. Uh, nanyain tentang tesnya gimana? Alhamdulillah les di privat al-faiz emang seru sekaligus mudah banget dipahami. Materinya kakaknya mengajarnya dengan tegas tapi tetap fun dan asik jadinya nggak terlalu tertekan. Pokoknya wajib banget sih les di Alfaiz. Oh, uh bersama privat Alfaiz kita belajar. Semoga teman-teman terfasilitasi kita lanjut. Nah, silogisme itu selalu muncul. Banyak soal tentang silogisme seperti ini yang dasarnya juga aku udah bahas di kelas online ya, teman-teman ya. Jika hari Minggu cerah, maka saya akan bersepeda. Jika jalanan kering, maka saya masuk ke hutan. Hari Minggu cerah atau jalanan kering. Nah, ini ini soal yang jenisnya sulit. Maka jawabannya A, saya akan bersepeda dan masuk ke hutan. B, jika saya bersepeda, maka saya ke hutan. C, saya akan bersepeda atau masuk ke hutan saya akan bersepeda atau tidak masuk ke hutan Eh jika hari Minggu cerah maka saya masuk ke hutan Oh wow, soalnya gocek 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 Mau gue tonton silahkan boleh komen Post videonya gak apa-apa Kita masih tunggu silahkan teman-teman <tuh> Jadi cara ngerjainnya gampang banget kak Yaitu ini P nya ini Q nya Pakai pemisalan boleh ya Boleh pakai M boleh pakai N pemisalannya silahkan Kak, jika jalanan kering, Kak, berarti ini ki karena bukan cerah ataupun bukan sepeda, maka dia pakai pemisahan. Sorry, kok key? pakai pemisahan selain P dan ki, yaitu R. P key, R ya, R ya, jalanan kering, maka saya masuk ke hutan itu S. Nah, sekarang ketika hari Minggu cerah, nah, maka jawabannya harus saya akan bersepeda. Jawabannya saya akan bersepeda ini masuk, ini masuk. Ini masuk. Nah, jawabannya A, C, D. sekarang, teman-teman, ketika ditanya lagi, "Kak, jalanan itu kering, nggak?" Oh, berarti, "Apakah pakai yang ini nih?" Premisnya, pernyataannya, "Jalanan kering, saya masuk ke hutan." Wow. Mana saya masuk ke hutan, yaitu bisa C, bisa A, tetapi di sini penghubungnya atau karena ini bukan ingkaran, maka atau tidak berubah. Ya jadi atau tetap atau jawabannya yang C. Oke jadi materi-materi seperti ini memang favorit aku harap teman-teman menguasainya. Kenapa? Karena nanti biar teman-teman makin siap, makin besar nilainya untuk dapat di SKD tahun 2023 ini. Amin ya. Nah soal-soal terbaru ini semua teman-teman bisa dapetin di website portalalfais.id yaitu di TO terbaru aku. Karena TO-nya nih seperti nomor 4 ya, kita akan lanjut dulu nih biar mantep yuk Kita laju. Nah, jadi soal silogisme, soal pecahan yang terbaru tadi yang update tadi itu semuanya ada di Trial Alfais. Seperti tes yang di awal, bahwa orang-orang yang pakai Trial Alfais itu menyaksikan sendiri soal tesnya bisa super mirip-mirip-mirip-mirip-mirip bahkan plek ketiplek sama kayak tes. TO 4 5 6 Bahkan nanti kita ngeluarin TO ke 7 Silahkan teman-teman ya Lengkap banget Kita coba nomor 4 Silahkan teman-teman mau nyoba Semua musim di Indonesia berlangsung selama 6 bulan Sebagian musim terasa panas Kesimpulannya adalah apa? Ah, semua musim di Indonesia berlangsung selama enam bulan dan terasa panas. Ada musim di Indonesia berlangsung selama enam bulan, sebagian musim di Indonesia berlangsung selama enam bulan, ada musim di Indonesia berlangsung tidak selama enam bulan, semua musim terasa panas dan berlangsung selama enam bulan. Monggo, monggo, tonton. Silakan hati-hati. Oke, okay. semua musim di Indonesia berlangsung selama 6 bulan sebagian terasa panas. Nah, ketika teman-teman ketemu dengan semua A adalah B, semua musim di Indonesia berlangsung selama 6 bulan ini 6 bulan ini ini musim. Oke. Okay. Di sini sebagian A adalah C. C itu adalah panas. Maka konteks seperti ini di kelas online aku udah pernah ngajarin Maka ini jadinya adalah sebagian A adalah B dan C Yaitu sebagian musim di Indonesia itu panas dan berlangsungnya selama 6 bulan Jawabannya yang C Aman teman-teman semangat semuanya ya Kita lanjut Oke okay, kita bacain testimoni lagi ya dari sekian banyak channel cuma Prihat Alfaiz yang paling gampang alhamdulillah karena belajar di Prihat aku lulus CPNS 2021. Makasih Kak. Oh, sama-sama Kak. Ini lo fotonya lo. Oke Kak. Ya Kak Daya Ramadhani. Sukses terus Kak. Makasih atas dukungannya kak ya udah subscribe udah like di Alfaiz ya makasih semoga berkah kak. Semoga teman-teman tahun ini yang nonton Alfaiz kami doakan semoga lulus dan diterima amin ya. Jangan lupa saling mendoakan boleh di kolom komentar semoga teman-teman saling mendoakan semoga teman-teman bisa lulus semua lebih dari 40 orang yang mendoakan semoga lancar semoga keterima dan lulus amin. Berkah teman-teman semuanya lanjut dan inilah soal terbarunya. Oke, jadi Alves update banget ini? Ini soal terbarunya yaitu namanya pola kalimat yang di bukuku sudah ada ya. Ini video terakhirnya dibuat aku konfirmasi. Padahal tadi pagi aku buat video juga. Ini yang siang ini aku buat video. Ternyata buku ini sudah habis dan ini lagi pre order lagi. Kita sudah cetak. Ya Insya Allah nanti di hari Selasa. Selasa ya pokoknya video ini diupload, pokok eh, gak jauh dari video ini diupload deh, gitu. Karena video ini bakal diupload beberapa hari lagi ya. Jadi eh, buat teman-teman yang belum kebagian segera, karena kita udah cetakan kedua versi buku yang terbaru, update banget soal-soalnya, seperti soal pola kalimat. Monggo cek linknya di kolom deskripsi video. Oke, nanti di Instagram juga lengkap ya informasinya ya teman-teman ya terkait buku Alfais ya. Pada saat mendaftar anaknya sekolah, para wali murid berbincang dengan sangat antusias. Kalimat di atas memiliki pola yang sama dengan kalimat di bawah ini. Nah, jadi ngerjanya gini. Ini udah disering diajarin nih di kelas online nih. Nah, pada saat mendaftarkan anak sekolah. Berarti ini adalah keterangan. Keterangan waktu. Oke. Para wali murid ini adalah subjek. Berbincang predikat dengan sangat antusias. Dengan sangat antusias. Berarti dengan cara keterangan cara, oke, okay. waktu, subjek, predikat, keterangan cara. Di taman bermain ini adalah keterangan tempat, berarti ini salah, gitu ya. Di siang hari keterangan waktu. Ada penjual bakso, subjek berkeliling, predikat di depan rumah, ini keterangan tempat, nggak sama polanya. Jadi, uh, teman-teman perlu tahu ya, for your information bahwa Uh, soal di SKD ini yang analogi udah digantikan dengan soal pola pola kalimat seperti ini jadi teman-teman kalau nanti ketemu analogi ya jarang banget muncul sekarang banyak munculnya di pola kalimat S saat sore hari keterangan waktu kemudian petani subjek pulang itu predikat dari sawah keterangan tempat berarti bukan juga ya saat malam hari keterangan waktu aku dan temanku itu subjek berkendara predikat dengan hati-hati yaitu keterangan cara ini sesuai dengan pilihannya jawabannya yang di aku pengen teman-teman nomor nomor 5 ini yang E pada pukul 9 kemudian aku 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 akan pergi ke tempat kerja ini termasuk pola apa? Aku pengen teman-teman komen untuk nomor 5. Tulis ya, nomor 5 gitu. Nanti dikasih tanda ya, 5 apa polanya. Nanti aku cek ya teman-teman ya. Terima kasih lo udah like-nya, udah subscribe, udah komen-komen ya. Nanti aku cek ya teman-teman ya nomor 5 ini ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 6. Oke, okay, biar mantep pola kalimat kita coba lagi yuk para alumni SMA suka saya, gue suka saya, akan mengadakan perlombaan secara meriah. Kalimat berikut yang sepola dengan kalimat di atas, namun kecuali teman-teman. Hati-hati, ada kata kecuali. Menurut teman-teman, jawabannya yang mana? Boleh komen, aku minta A, B, C, D, E. Dikasih keterangan semua selain soal nomor 5 tadi. Nanti aku cek di kolom deskripsi ya. Eh, kolom deskripsi. Kolom komentar, cek semuanya teman-teman. Nanti kita lihat siapa yang paling bener ya sekali lagi terima kasih teman-teman udah beli buku Al-Faiz terbaru yang udah subscribe udah like udah share semoga berkah sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah